di keraton. Siang naik beca lagi. Sekarang beca itu. Mau di mana tempatnya, mau tidur dulu semuanya enggak? Kalau tidur dulu semuanya urut dari itu. Nanti tak ya patuh lah sepatunya. Tapi apa enggak usah? Iya, enggak usah deh. Udah kemarin. Ke Taman Sari lah kalau boleh. Nah, Taman Sari kan tempat umum di sana kalau. Oh, jauh ya. Kalau enggak kita lagi ke Kerajaan Keraton untuk kan. Bayar dulu nanti. Sekarang aja secara pemerintah baru keraton ya. Ini dibayar dulu Pak. Nanti aja belum kerja berapa Pak? Jangan jangan. Pak ini Pak. Oh. Si 25 ini. Ini lebih 5.000 lagi. Kita beli entah. Parkirnya di keraton ini sini itu tuh sekomplek. Sekomplek itu lurus ke belakang. Oh. Terima kasih Pak. Mau pakai pemandu ini? Kasih Pak. Kita
Ini ke sana, atas. Apa sih atas? Orang ya. Ini teh asli dulunya teh. Empat ini. Dari dulu sampai sekarang itu di sini aja bu. Jangan istananya mana mbak? Itu istananya sana. Kalau sana tempatnya di mana? Kita di sini sampai jam 12 aja ya. Udah kayaknya sini mah warga nih. Balik arah. Nggak ada lagi nih. Di luar ini. Bingung juga ini masa mau apa ya. Mau ke istana ya, ke mana buat sana. Jadi fotonya bagus di istana ya. Ini buntu kalau masuk ke dalam. Buntu, ini buntu aku di depan taman sari. Oke aja di sini. Mau pengin tahu semuanya? Kita pandu enggak boleh nyari, Pak. Cuma ikhlasnya. Jadi bisa kita pandu sampai ke istana air, lorong bawah tanah sampai ke parkir. Oh iya. Pengin foto pun kita bisa bantu foto. Pengin foto berdua. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Gimana mau dibantu? Ini enggak dibantu nih, kita bantu ini. Jadi ini enggak di sini berdua, kita kamu belakang. Sok. Gimana mau dibantu? Udah aja, makasih, Pak. Makasih, Pak. Enggak dibantu bener? Iya. Ayo ke sana, kita cepat banget. Cuma mulai kan di sananya. Sana aja. Itu jalan. Enggak lah, enggak usah. Tapi maksudnya, orang kata enggak ada petunjuknya, tiba-tiba gitu. Ya dah, kita mau keliling-keliling, weh. Oh, itu ada jalan ke sana satu lagi. Ini di situ tuh, toilet. Ini tempat jajan. Ada tulisan ada susu. Nah, mungkin kita beli jeruk dulu lah. Jeruk sama. Makan gula aja manis. Sini. Rung-rung. Mana lagi? Thank you.
Karena kan Merapi dari tiap hari Bu melalui kapal. Siang ke atas. Mau kambing ya? Mau sate kambing. Kalau mau yang Faton. Jangan. Kita nunggu perahu. Dulu kalau raja dari Istana Air mau ke pemandian itu pakai perahu. Panas besar. Thank you.
kelihatan. Kelihatan kan? Kita duduk terus. Foto kelihatan. Karena aku yang suka banget pengen kesini, akhirnya kesini. Coba untuk topi dibuka dulu di sana. Oh, dibuka. Kemana situ? Tangan kamu udah pakai topi. Ya enggak boleh. Ini kan ya. Nanti si beca tambahin lagi, ini 20-nya. Kasihan lah. Mulai sedekah.
Kita baru nyampe Borobudur. Dulu aku waktu kecil sini. Iya, masih kecil. Masih kecil, dia udah gede waktu itu juga. Ada mau ada acara ya? Naik ke atas. Jadi kalau yang naik ke atas khusus naik ini. Nah, khusus. Delapan. Cukup. Tapi ambil. Jadi kita bawa merchandise dari Borobudur resmi. Ini kotor. Bayarnya 70. Bawa sandal. Jadi jual sandal. 10.000 dan goodie bag. Kuat ya? Kuat, kita kan langsung. Semangat. Taruh di sini. Nanti nunggunya di sebelah barat. Halo. Siswa-siswa. Itulah yang kuning-kuning. Iya. Itu. Itu kan pahatan 3 patung Buddha. Oh. Batu. Batu besar.
yang kuning itu. Ya? Nah, itu kalau itu tiga. Ini es. Itu pahatan patung Buddha. Ketika dipahat hilang. Oh. Karena tetangga saya kerja di situ. Oh. Itu belum jadi hotelnya. Hotel apa? Oh, nyampe sekarang belum jadi. Belum. Ini kepalanya hilang ya? Ya memang hanya semua. Oh. Semua aneh. Mau foto dari sini? Kita boleh foto-foto nggak, Bu? Udah, tinggiin doang. Gece. Harusnya di videonya nyala ya, tapi tadi belum. Udah. Gece, jadinya mau cepet-cepet. Lewat mana kita? Ke sini, sama aja kayak tadi motong malah. Kita mau berangkat lagi. Langsung aja ke sana. On the way Cirebon. Selanjutnya, let's go. Itu nih bawain kopi. Itu sama kunci mobil. Makasih ya. Mau di sini. Okay.